Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Daripada Partai Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga kali ini kita dah bantu seramai 2,000 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan specialization saya adalah di dalam health and wellness, yang mana cara yang telah saya gunakan ni, telah bantu seramai ramai 700 orang jugalah, orang yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi ni jadi lebih sihat. Hai Puan Rafidah Mohamed, apa khabar yang baru join Facebook Live? Saya nak buat sedikit sharing tentang salah seorang daripada bekas student saya yang nama dia adalah Puan Adiba, yang bukan nama sebenar, kurungan, bukan nama sebenar, yang mana dia dapat masalah tekanan darah tinggi bila dia guna satu produk kurus ni. Dan apa sebenarnya produk kurus tu, macam mana produk kurus tu dah menjadikan dia dapat penyakit tekanan darah tinggi. Dan itu yang saya nak sampaikan pada pagi ni lah. Sekiranya korang rasa apa yang saya sampaikan ini ada related dengan orang lain yang mungkin akan dapat faham serba sedikit dengan kenapa dia dapat masalah tekanan darah tinggi, selepas amalkan produk kurus, share Facebook Live ni, tag diorang. Saya kalau boleh nak explain kepada diorang secara direct supaya mereka faham. Sebenarnya bukan nak kata jangan guna produk kurus, itulah pilihan individu, tapi saya nak beritahu kat sini ada cara yang lain untuk kurus kalau betul-betul nak. Hai Puan Rosmawati, apa khabar? Siapa tu? Hai Puan Masni, apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Nombor satu, kenapa produk kurus ni akan menyebabkan kita dapat masalah tekanan darah tinggi? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook? Boleh tak komen jap? Kalau boleh kita nak berinteraksi. Kalau boleh saya nak berinteraksi dengan semua yang ada dalam ni. Kalau boleh saya nak bagi faham. Jelas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Puan Rosmawati. Siapa nak tahu? Kenapa? Boleh tak share dulu? Boleh tak komen jap nak tahu? Tak komen nak tahu, tak nak beritahu. Lantak. Okay. So, dah tahu ada dah dapat seketul like, seketul love. Okay lah kan, dapat lah beberapa ketul like dan love yang share, yang komen eh. Okay, sebenarnya produk kurus ni memang dia akan memberikan kesan macam, Puan Rosmawati kau pernah tahu, alhamdulillah. Dia akan memberikan kesan macam mana? Kesan seolah-olah macam seseorang itu sedang bersenam. So that's why bila kita guna produk kurus, antara salah satu kesan daripada penggunaan produk kurus tersebut, dia punya jantung dia berdegup dengan kencang sikit. Dup 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 dup, macam itulah dia punya degupan jantung. Dan bila degupan jantung seorang tu kencang dan dia tak bergerak sebab yang sepatutnya dia bergerak, macam seolah-olah dia bersenam, macam dia tak synchronize antara jantung kita dengan pergerakan pergerakan kaki tangan kita, macam seolah-olah kita bersenam. Dan bila kita macam jadi macam tu, jantung kita pump darah for nothing. Memang tekanan darah kita akan increase seolah-olah macam kita bersenam. Degupan jantung kita pun akan meningkat seolah-olah macam kita bersenam. Tetapi dia nak tekanan darah tu nak ke mana? Dalam keadaan badan kita tak memerlukan pun darah sebanyak, tak memerlukan oksigen sebanyak tu, contohnya. Atau tak memerlukan tekanan yang sebegitu dalam tempoh masa yang waktu tu lah. Okay. Saya pernah tahu ada salah seorang daripada bekas student saya juga, nama dia adalah Tuan Ikwan, kan? Tuan Ikwan, dia bersama dengan kita pada bulan 2 tahun lepas. Waalaikumsalam Puan Zuraini, apa khabar Puan Zuraini? Sihat. Hai Puan Puan Cik Azliana, Cik Na, apa khabar? Dan Tuan Ikwan ni dia gunakan produk kurus juga. Dia guna produk kurus, dia guna pre-workout. Dua benda tu dicampurkan sekali, berat dia tak turun, yang dia dapat penyakit serangan jantung. Dua kali dia masuk hospital sebabkan dapat dia punya BP dia meningkat macam tinggi gila lah. Umur muda lagi tak sampai dalam early 30s. So apa saya nak sampaikan kat sini adalah memang akan memberi kesan sampingan lah. Dan Adibah, Puan Adibah yang bukan nama sebenar ni, dia menggunakan produk kurus. Walaupun sebenarnya saya pernah offer dia pada awal-awal pembukaan Batek Fitness. Okay. Offer dia menjadi student saya for free selama 30 hari, dia tak nak ambil. Okay. Tak tahu kenapa, sebab free kot. Orang tak nak benda-benda free ni. Orang nak benda-benda yang berbayar, barulah dia akan rasa committed kan. So, lepas dah tu, barulah dia gunakan produk kurus. 10 bulan lepas tu dia dapat serangan jantung.
Kita dapat apa ni? Tekanan darah tinggi. Macam syukur gym dan studio dah buka. Alhamdulillah dah mula kelas 3 minggu power. Kan. Hai Puan Hanani. Alhamdulillah. So, itu satu. Bila jantung kita berdegup kencang dalam keadaan kita tak bersenam macam Puan Rosmawati pergi gym dan berkardio dan beraerobik kata kat situ. Okey. Jantung kita berdegup for nothing dan tekanan darah tu meningkat for nothing. Bila benda ni berlaku setiap hari, dia akan menyebabkan kita punya jantung kita jadi lemah sikit. Dia buatkan jantung kita terpaksa bekerja dengan keras setiap masa. Sebab contohnya, bila kita bersenam, boleh tak komen nak tahu ni? Apa yang berlaku kepada kita bila kita bersenam? Apa yang berlaku kepada Puan Rosmawati bila Puan Rosmawati bersenam? Ini dia. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kita nak bagi manfaat kepada lebih ramai lagi orang pada pagi ni supaya mereka semua faham cara kurus tak perlukan produk langsung. Kalau kita masih lagi percaya menggunakan produk, kita dah ketinggalan zaman. Tahun ini, tahun 2021, ramai orang dah share macam mana cara nak kurus tanpa produk. Tapi kalau kita masih lagi stuck kepada cara kurus guna produk, insyaAllah kita dah ketinggalan. InsyaAllah orang lain yang dah berjaya kurus tu akan stay kurus. Kita yang gunakan produk kurus yang mungkin berjaya kurus juga, bila stop guna produk kurus, berat badan akan meningkat tiba-tiba. Kita nak jadi macam tu tak? Siapa nak jadi macam tu? Berat badan meningkat tiba-tiba. So, bila kita bersenam, okay, ada komen nak tahu kan? Puan Rosmawati komen nak tahu. Okay, bila kita bersenam, okay, kita punya muscle kita akan contracted dan saluran darah kita akan membesar sikit, mengembang. Dan masa tu darah kita akan mengalir dengan lebih lancar sikit pada waktu kita bersenam tu. Muscle kita masa tu akan banyak mengoyakkan, akan banyak mengoyakkan muscle fiber dalam tu atas sebabkan kita bersenam. Dan proses tu kita akan buat namanya recovery process, dan dia memerlukan banyak apa ni blood supply ataupun apa ni bekalan darah yang cukup kepada bahagian muscle yang banyak digunakan untuk bersenam tu. Dan bila kita bersenam, kita punya saluran darah kita meningkat, oksigen kita pun meningkat pada bahagian muscle tu. Darah kita pun meningkat, nutrien pun akan dihantar ke situ. Kemudian barulah recovery process akan berlaku. Kita punya paru-paru pun akan dapat menghasilkan oksigen, akan dapat menghantar oksigen dengan baik. Jantung kita pun akan pam darah dia pun akan dengan baik. Darah dia pun akan sampai dengan baik. Saluran darah dia pun akan jadi lebih okey sebabkan dia kerap berkembang, mengembang-embang gitu. Masa kita pun akan dapat recovery, akan dapat recover, dan masa kita juga pun akan dapat sedikit maksudnya keanjalan muscle lah, flexibility muscle. Dia dapat stretch lebih jauh dan menyebabkan muscle tu dapat digunapakai, dapat jadi lebih okey. Muscle yang jarang digunakan akan menyebabkan dia senang dapat krem, sakit-sakit badan, sikit-sikit lutut contohnya itu kan. So dalam erti kata lain, bila kita menggunakan produk kurus, kesan bersenam hanya ada pada jantung sahaja. Dan macam tu dia akan menyebabkan jantung kita pam darah dan darah tu sampai ke muscle tak ada pun ciri-ciri nak bersenam. Tak ada pun macam nak koyakkan muscle. Saluran darah pun tak berkembang. Macam itu je saiznya. Sebabkan tak bersenam, apa yang berlaku kepada kita agak-agaknya apa? Kata komen. Macam kita ada pump kita, ada air yang kita nak buka. Saluran darah, saluran pipe tu macam sempit lagi kan, sebabkan ada banyak kerak-kerak tu. Apa yang berlaku? Dia akan keluar. Dia akan pastikan jantung kita tu lebih kuat pam darah untuk sampaikan ke bahagian masa yang dia ingat, yang macam selasa-selasa macam tengah bersenam tu. Kan? Itu yang berlaku. Tiba-tiba dapat masalah tekanan darah tinggi yang mengganggu kesihatan dia. 10 bulan lepas tu Puan Adibah contact saya balik. Coach, saya nak kurus. Saya dapat tekanan darah saya tinggi. Saya punya tekanan darah saya dulu normal. Tiba-tiba tekanan darah saya tinggi 150, 120 bawah. Macam tu. Dia senang dapat rasa stres. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham?
Bila degupan jantung kita terlalu kuat sekalipun, kuat, dia akan menyebabkan kita rasa stres, kita rasa dapat masalah depression dan sebagainya. Waktu salam Kak Lin, apa khabar? Dia akan menyebabkan kita rasa dapat macam-macam jenis keadaan kesihatan lah. Maksudnya dari segi emosi, mental. Dan bila kita stres pun akan mengganggu juga kita punya proses pembuangan. Akan mengganggu juga kita punya selera makan. Kita akan rasa macam nak makan je kerjanya all the time. Itu memang akan jadi kepada diri kita. Especially bila kita guna produk kurus yang salah. Saya cadangkan kalau boleh cuba jangan guna produk kurus langsung. Bukan katanya macam nak bukan cara katanya macam nak membungkuskan mereka yang menjual produk kurus, especially kita rakyat orang Malaysia ni. Beli roti canai. Ya, baik. So, itu yang berlaku kepada diri kita apabila kita nak kurus ni. Boleh faham ke? Siapa sih boleh faham? Berkebun dulu, baik. Okey. So, poin saya kat sini adalah semua orang boleh kurus, semua orang boleh turunkan berat badan walaupun sebenarnya dia boleh berbelanja kurang. Siapa sih nak tahu macam mana sebenarnya kita boleh jadi kurus dan boleh berbelanja kurang daripada yang biasanya orang belanja? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan saya nak bagi tahu, kita nak bantu mereka yang betul-betul nak dibantulah. Tak nak dibantu tak apa. Siapa yang rasa macam mereka ni macam nak faham macam mana cara kurus dengan baik, dengan mudah, boleh tak komen nak tahu? Sebab saya nak share satu cara yang paling gila senang untuk kita dapat turunkan berat badan dengan mudah. Nanti bagi saya stop somewhere kejap. Saya nak share dua gambar macam mana student kita ni dapat turunkan berat badan dia dan nampak kesan dia, dan macam mana cara dia boleh buat. Cara dia adalah sebabkan dia mengamalkan cara kita, dia faham beberapa cara yang mudah. Lepas tu berat badan dia mula turun, walaupun pada peringkat awal tu tak turun banyak pun, tetapi sebabkan dia dah ada ilmu tu, dia dah faham cara kurus tu, dia dapat gunakan sampai bila-bila. Ha, itu yang saya nak share. Apa khabar? Waalaikumsalam Puan Fauzilah. Okay, nombor satu adalah kita kena belajar cara kurus. Lain orang lain cara kurus dia. Orang yang berusia sekian-sekian lain dengan orang yang berusia lebih muda daripada dia, cara dia. Okay, orang yang berusia sekian-sekian cara dia makan berbeza dengan cara orang lain makan. Orang yang lelaki dia memerlukan, dia boleh makan lebih banyak lagi dengan berbanding dengan perempuan, walaupun berat mereka sama, ketinggian mereka sama dan aktiviti seharian mereka pun sama. Pointnya macam itulah. So, that's why kita kena faham berapa banyak sebenarnya yang boleh kita makan. Bila kita dapat faham benda tu, insya-Allah kita boleh makan apa sahaja dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Itulah yang menjadi kunci kepada kita punya konsisten berdiet. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak boleh faham? Kenapa saya punya komen? Kenapa saya punya komen keluar? Saya Puan Rosbawati, ada Kak Lin, ada Acik Ros, ada Puan Fiza Amran, apa khabar semua? Alright. Okay. Waalaikumsalam Puan Fiza Amran, sihat ke? Okay, Zaz. Pau nak ada. Sekejap ya, saya nak pusing corner ya. So that's why saya sebenarnya tadi Alin tanya saya nak pergi mana. Saya nak pergi beli kopi. Beli kopi. Kopi saya dah habis kat rumah tu. Alright. So, hai Puan Fauzita, hai Acik Fauzita, apa khabar? Alright. Saya dah letak kat pin komen tu. Let's say lah kan, let's say kalau katakan nak tahu macam mana cara kita boleh turunkan berat badan. Kita hanya faham, kita hanya invest sekali saja untuk belajar cara kurus. Bila dah invest sekali tu dan kita rasa macam kita boleh amalkan, kita amalkan. Sebab itu bukan kita rasa, memang boleh diamalkan pun. Bila kita faham berapa banyak kita kena makan, memang dia akan menyebabkan kita senang sikit nak dapat penurunan berat badan secara konsisten. Kan? Let's say, sejuknya. Let's say kalau katakan kita macam dah tahu dah macam mana cara kita nak kurus, kita pun dapat gunakan cara tersebut kepada orang lain yang mungkin akan dapat manfaat daripada cara kurus yang kita sedang amalkan sekarang. Alright. So, maksud saya, sekiranya kita nak faham
macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan mudah tanpa buang masa, kita kena belajar. Dan itu yang kita share kepada student kita, macam mana mereka dapat turunkan berat badan dengan menggunakan ilmu yang mereka dah belajar bersama dengan Batak Fitness. Saya akan guide mereka juga macam mana mereka dapat turunkan berat badan dengan mudah. Okey, itu yang saya nak bagi tahu kat sini. Dan sekarang ni kita ada promosi 10-10. Apakah itu promosi 10-10? Siapa nak tahu apakah itu promosi 10-10? Apa yang kita akan offer? Boleh tak korang nak tahu? Promosi 10-10 kita akan buat. Nombor 1, kita akan bagi rebate special kepada mereka yang nak menjadi student Batak Fitness. Nombor 1. Nombor 2, kita juga akan bagi rebate special ataupun potongan harga special kepada mereka yang nak mendapatkan mini pack superfood. Okey, so apakah superfood? Okey. Mini pack superfood ni satu makanan tapi dalam bentuk mini pack. Kita pun dah ada stiker baru dah sekarang untuk kita tampal. Dan insyaAllah kita akan bagi tahu dalam Telegram channel. Wah, nak kurus siap cepat. Kita juga akan update dekat dalam, kita pun akan stand WhatsApp notification kepada mereka yang berminat nak mendapatkan mini pack superfood promo 10-10 kita ni. InsyaAllah kita memang nak clearkan apa yang kita ada sekarang, nak bagi you all semua experience. Sebabkan mini pack ni dia senang nak disimpan. Nak senang nak disimpan, senang nak dibawa ke mana-mana. Sekarang ni kita pun dah boleh travel dah kan, nak boleh rentas daerah pun dah boleh. Tengok kes pun dah makin menurun, macam gayanya macam kita pun dah boleh rentas negeri dan sebagainya. Mungkin kita nak bawa senang ke mana-mana. Alright, saya rasa dia punya moral of the story daripada kita punya story Puan Adibah ni tadi. Alright, nak kurus boleh, semua orang boleh kurus. Caranya kadang-kadang kita kena lihat semula, adakah cara kita sanggup menggunakan cara yang akan memberi kesan negatif kepada diri kita ke ataupun cara. Ha, itu yang saya nak sampaikan pada pagi ini. So sekiranya kita faham nak kurus, kita masih lagi nak guna produk kurus, dia akan memberi kesan sampingan. Dan kesan sampingan yang Puan Adibah experience adalah dia punya tekanan darah dia meningkat tiba-tiba dan dia dapat rasa stres, macam-macam masalah datang pada waktu tu. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebab join Facebook Live ni. Saya pun rasa macam tak selesa dah, itu saya macam dah hingus-hingus sikit ni. Semua tersumbat pula. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam nanti. Nanti saya akan announce dalam Telegram channel tentang promo 10-10 ni. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.